Assalamualaikum kawan, seperti unggahan video kami sebelumnya, beberapa waktu yang lalu Reni Rio sedang menemani sekaligus meliput kegiatan salah satu kawan Pupun Semuda Blitar, yaitu Cak Hendri Nur Iksan, yang sedang melakukan proses pemindahan tanaman bonsai sancang. Karena kata Cak Hendri sendiri, waktu untuk sewa lahan grownya akan segera habis, sehingga tanaman bonsainya ini harus segera dipanen dan dipindahkan. Tanaman sancang dengan kondisi cuaca kawasan kami yaitu Blitar Selatan lumayan amat sangat cocok kawan dan mudah sekali tumbuh meskipun hanya dengan memanfaatkan potongan cabang kecil seperti yang ada di video, sehingga cabang-cabang rantingnya itu masih bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia, begitu ya bosku. Kita bisa memanfaatkan batang rantingnya untuk dibudidaya dan bisa juga langsung diprogram untuk dijadikan bonsai. Dan setelah dipotong dengan diameter panjang yang sudah ditentukan, supaya tidak bercacar, kita ikat seperti yang ada di video ini ya bosku. Kemudian separuh bagiannya kita rendam di air. Kenapa harus direndam separuh? Supaya nanti tidak tumbuh serabut akar di keseluruhan batang ya. Dan seperti ini bosku, ini setelah direndam nanti akan muncul tunas seperti ini. Ini akan mempercepat proses penanaman di media ya nanti. Untuk durasi perendamannya sendiri bisa kita kira-kira waktu lamanya ya. Intinya jangan terlalu lama, soalnya nanti kalau terlalu lama bisa membusuk. Seperti yang panjenengan lihat, bintik-bintik putih ini nantinya adalah akan menjadi serabut akar gitu ya. Untuk durasi perendamannya bisa panjenengan kira-kira sendiri, karena kalau terlalu lama nanti bisa busuk, kalau terlalu cepat ini nanti untuk proses tanamnya akan menjadi lama gitu ya. Karena setiap batang atau tanaman ini tingkat kesuburannya berbeda tergantung cuaca dan tingkat kesuburan masing-masing ya. Kalau sudah tunas ini nanti akan mempercepat pertumbuhan saat kita tanam di pot atau di media lain. Seperti biasanya kami menggunakan media tanam pasir kali bosku. Ini adalah ranting kecil yang sudah kami tanam terlebih dahulu ya, supaya tidak dibuang. Ini ranting yang paling kecil bosku. Ini bisa panjenengan lihat, ini sudah muncul tunas-tunas, bintik-bintik tunas seperti ini. Ini nanti akan jadi cabang ranting gitu ya. Kenapa kami menggunakan, lagi-lagi kami menggunakan media pasir kali seperti ini? Karena pasir kali itu teksturnya kasar bosku, tidak lengket, dan ketika kering pun tidak keras gitu ya. Sehingga ini amat sangat bagus di kawasan kami ya, ini amat sangat bagus untuk dijadikan media tanam bonsai, media awal tanam bonsai bosku. Seperti ini bisa muncul tunas ya beberapa waktu. Setelah beberapa waktu kita program, nanti kalau subur akan seperti ini ya. Ini sudah bisa diprogram untuk dijadikan bahan bonsai atau bonsai mame kecil-kecil gitu ya. Untuk furnitur seperti ini bisa panjenengan lihat. Ini bagian akarnya kalau sudah subur bisa dipecah. Kalau misalnya ditaruh di pot itu, ini nanti bakalan indah. Setelah subur, media tanamnya ini kami ganti ya bosku. Jadi perpaduannya jadi pasir kali, terus pupuk kandang atau kompos, dan juga tanah humus biasa. Soalnya kalau sudah subur, pasir kali itu unsur haranya kurang. Jadi kalau sudah tumbuh akar, medianya harus diganti. Ini beberapa bulan saja sudah seperti ini bosku. Ini kalau diprogram itu daunnya akan mengecil seperti ini. Kalau diliarkan atau di los itu nanti daunnya akan lebar dan batangnya akan besar. Ini bagian akarnya itu bisa dipecah batang, sehingga bisa program akar bawahnya itu bisa bagus seperti ini bosku. Nanti beberapa waktu kemudian kalau sudah subur, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kita sudahi dulu ya bosku video kami kali ini. Pas bikin video ada undangan kenduri bosku, tak kenduri dulu. Untuk Reni Rio sendiri, pas saya bikin video ini,
hari ini sedang bolang alias hunting bonsai bosku, seperti yang sudah panjenengan ketahui ya. Beberapa waktu ini Reniro itu full bolang terus, karena nanti kalau tidak didongkel bakalan dimusnahkan petani gitu ya bosku. Oke, kenduri dulu bosku. Sekali lagi demikian tadi ya informasinya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kalimat atau informasi yang mungkin kurang tepat. Silahkan dicoba tanam kalau misalnya panjenengan berminat. Kalau tidak berminat ya tidak apa-apa, ditonton saja sebagai hiburan gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenduri dulu bos.